Kita ke informasi selanjutnya, Indonesia kembali menambah medali emas. Atlet menembak Muhammad Naufal Mahardika berhasil menyumbangkan emas dari nomor 10 meter individual air rifle putra. Raihan emas ini sekaligus mengakhiri puasa emas dari cabang olahraga menembak selama 6 tahun terakhir. Indonesia kembali memanen emas di ajang SEA Games 2017. Kali ini atlet menembak Muhammad Naufal Mahardika berhasil menyumbangkan medali emas dari nomor 10 meter individual air rifle putra Selasa lalu. Naufal berhasil mengumpulkan poin sebesar 245,4 poin, unggul 3,6 poin dari wakil Singapura Muhammad Irwan. Sementara itu medali perunggu berhasil diraih oleh atlet Thailand Napis Te yang mengoleksi 222,2 poin. Keberhasilan Naufal meraih emas ini sekaligus mengakhiri puasa emas yang sudah berlangsung cukup lama dari cabang olahraga menembak. Perolehan emas ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi atlet lain untuk terus berprestasi.